kaget. Tadi gua mendengar itu siapa? Tingtung, lo kok enggak ada tingtung? Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Halo, halo, Ken. Gimana, Tur? Aku diturunin tiket ini. Gimana, pengocok? Mati ya, Tur. Ken, tolongin, Tur. Ken, tolongin. Gimana, goblok? Pom bensin, berapa ini, Tur, tolong? Paleto. Uniqlo, Uniqlo. Unicorn. Iya, iya. Diikat kita. Ya weh, ongewe. Sewe unicorn. Eh, Tur, gara-gara lu, Tur. Dua anak buahnya si Tom jadi korban, Tur. Perang udah tuh mereka. Sniper create, Tur. Iya, lu gila juga. Tur. Ada mobil Master itu koneng-koneng tadi. Di sniper, Tur, yang tadi, Tur. Sniper siapa aja? Anak buahnya Tom, tolol katanya. Yang tadi tembakan yang sampean ini. Iya, aku dengar. Yang jadi korban anak buahnya Tom. Ya enggak tahu, makanya ntar lu cerita dulu gimana itu. Tolong! 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 Ini di pom bensin. Tolong! Surti! Surti, tolong! Di mana? Di belakang lu itu. Depan. Keliwat, keliwat. Keliwat, ambil kanan. Masuk pom bensin lurus terus. Lewatin pom bensin. Balik lagi, belum. Nih kiri lo, kiri lo. Kri sini di bawah jembatan Kri yang ada stasiun. Tur. Nah, siapa yang nyulik Tur? Marah marah. Kenapa kau diculik? Marah sama Excel dah. Sama ada masalah apa nih bang? Tanya tanya sama Bang Jo itu. Si Mas Tur. Si Mas Jo mana? Lo. Itu Mas Jo depan lo. Kri lihat Kri. Baru kau giniin simpok Kri. Masa kau dati giniin Kri. Buka itu topengnya, buka topengnya. Tuh. Sampai jadi ganteng gitu. Enggak, Kri, aku enggak terima kayak gini. Kri, aku enggak terima Kri kayak gini. Terbuka lu. Enggak, masalahnya apa? Masalah awal. Enggak, kemarin dia kan minta tolong itu locas Intilul dijual enggak? Intilul. Ah, gua bilang dijual. Ntar coba gua tanyain ya, gua bilang ntar aku coba tanyain. Berapa kira-kira Mas Tur? 6 juta. 6675 gua gituin. Nawar-nawar sana sampai ketemu harga 6.5 juta. Ya, terus. Nah, akhirnya oh ya udah ntar aku kabar-kabarin kalau dijual ya gitu. Oke, udah. Ternyata itu enggak dijual. Gua disalahin, Kre. Lah, dibilang gua nipu. Lah emang bukannya lo jas pasarannya 5 juta? Nah, makanya. Enggak ada enggak, denger dulu. Oh, yeah. Dengerin lu. Dia seneng, daerahnya di sana karena ada pom bensinnya. Lah itu bukannya apa namanya? Si Mara kenapa enggak beli langsung aja 5 juta? Dia senangnya di sana, Surti. Dia maunya tempat itu kan udah yang punya, Kri. Tempat yang punya. Tapi tadi emang Mas Tur jual nama lu, Kri. 7,5 juta katanya, Kri. Iya, sama gua. Gua bangsat bangsatin. Didi, ntar gendongin dia bentar. Gimana 7,5 juta? Kenapa? Iya, gua bilang alah, bilang aja lu gak punya duit, gua gituin. Kenapa, Mak? Terus? Wah, duit punya gua. Alah, kok punya duit, ngapain lu nawar-nawar, gua gituin. Sukri ya, beli di gua kok 7,5 juta itu. Warung kecil itu, gua gituin. Sukri baru kaya top gitu. Langsung gua dicukur anjing. Enggak, tadinya dia mau dianuin silikon. Cuman aku ngerasa tanggung jawab karena aku disuruh suruh nelpon Mas Tur. Aku kira wah, ada masalah juga, Dok. Tadi tuh kata si Tom katanya itu Mas Tur kerja sama mereka. Aku kaget, Dok. Wah, lu jadi, Dok. Katanya itu gara-gara si Mas Tur. Mas Tur jebak Mas Tur gitu ngomongnya jebak si Tom. Mas Tur, orang aku cuma bilang itu teleponin si Mas Tur. Iya, suruh datang ke sini 10.000. Oke, sip, aku telepon langsung minta jemputan sekalian. 10.000. Aku jadi mikir. Ada mobil itu. Cek bank dulu. Oh iya benar. Tadi aku 160. Nyari marah apa? Jadi 170. Jadi 170. Anjay. Tadi Mas Tur kayaknya diambil komunikasi. Satu frekuensi radio dulu nih. Ya radio 12. 12 kan? Ganti aja 12. Lu 12 12 dari tadi di itu di radio enggak nyala Bang Sat. Ya gua baru baca SMS. Kok baru baca? Oh. Bisa diulang enggak 12 titik berapa anjing kalau?
57 dong. Oh ya, mau diapain tah? Oh mau ke ngumpul di loja Toma lah. Gak usah takut, Mastur ini. Okay. Tadi gua mendengar itu siapa? Ting tung, lo kok enggak ada ting tung? Kami yang gitu. Tahu. Pada ngumpet. Kenapa? Kenapa ditembak? Gak tahu. Wih, jangan takut. Ada motif yang jelas. Tapi gua mendengar dari dulu lu lagi ada masalah sama orang merah. Marah orang merah kak? Hah? Iya marah emang. Kalau dari info-info yang kita dapat emang dia merah. Tapi gak mau ngaku marah. Dia gak pernah ngomong ngaku. Mulai ngompoin oleh gede. Mau gimana pun dia gak bakal ngaku. Kok jagoan Twitter yuk itu yuk? Jagoan Twitter itu. Emang itu beneran merah? Tiba-tiba bukan merah lagi? Iya cuma nukai kepon lagi. Sejati. Mau tahu enggak gua diapain? Diapain tur? Ganteng lihat tuh kawan gua. Tuh kan tur, emang ganteng mereka bilangnya tur. Enggak. Ngomong-ngomong sampean bilang telepon Mas Mara ya. Aku enggak punya nomornya loh. Langsung ketemu enggak sengaja semua. Iya di Mas Tom. Dia kalau ngasih job dadakan gitu soalnya. Ya tapi kalau maksa ini bisa lah dari HP si bos. Lo ngapain ribet-ribet nyari Mara ini marah goblok. Masukin senjata lo kalau mau. Masukin ah ya udah gua masukin lu masukin gimana? Iya gua masukin nih. Ayo ah. Ya udah gua keluarin. Bentar gua makan dulu lapar gua. Apa? Mau lu gimana nih sekarang? Mau lu yang gimana? Ayolah anjing woi. Gini Mar. Sampai kan udah gini Mar. Masalah gak jelas aja. Gua nipu apa ke lu gitu lu? Aku minggir lah. Lu kan lu hampir nipu gua kan? Hampir. Bentar ya. Kemarin lu bilang apa? Lu nanya ke gua, dijual gak? Terus gua nanya apa? Jawab apa? Bisa diatur, bilang. Ntar, gua tanya dulu. Enggak. Lu bilang bisa 7 juta gitu. Bisa. Gua tanya dulu, terus lu bilang, lu ngasih harga, gua ngasih harga, berapa lu berani gitu kan? Iya kontaknya. Oh, terus soalnya jadi satu nih kontak ini nih. Rada bingung juga. Ya. Soalnya seumur hidup kayaknya si karakter ini enggak pernah nelpon marah. No kan? Ayam kre itu udah nyolong. Kalau cowok udah lah mar udah tur singkat-singkatan nari pas banget. Lepas baju lah weh. Mau lu apa enggak terima? Tom. Kalau mau ramean aja kita. Terus tiba-tiba anak buah lu ditembak, Tom. Aduh lu masih astaga. Oh gitu kompornya. Iya. Bentar. Astagfirullah. Masalah itu gua enggak nyangka. Oh, Bang Jo, lu tanya Bang Jo, dia tahu yang masalahnya. Iya. Ini masalah apa sih anjir? Aku enggak ngerti. Terus sebenarnya di mana? Lah tadi aku juga ada di tempat, cuma masalah snipernya. Ya, aku wasitin lah. Ini masalahnya Mastur kalah, palanya botakin keliling kota jalan kaki. Kalau yang udah botak gimana? Kalau yang udah botak gimana? Masa kulitnya dikeringin, Kri? Bukan gitu, mari temanku Mastur. Bukan gini, Bang. Aku enggak usah lo mulut manis-manis Tapi kalau masalah sniper Bang aku angkat. Aku kita lurusin dulu masalah sniper nih Bang Kri. Ah, oh, itu anjing tuh. Percaya sama orangnya Tom. Tuh keterlaluan lu anak poli ditembak Tom. Tom. Kasper. Apa nih? Temennya Kasper. Menurut Kasper sih. Emang timah nih. Temennya Kasper tuh. Pak, ini yang botakin justru dia tadi. Aku ambil gara-gara lu diam lu, Pok. Anjing lu, Pok. Oh, lu janda perawan. Padahal bilang ke gua abis dikeringin sama cewek, hilang harga diri. Dok, marah ya. Tadi masuk enggak, Dok? Masuk dong, 10.000. Iya, Dok, 10.000 kan. Udah. Makasih, Tur. Emang anjing itu. Ya udah gini lah, Mar. Ini karena aku teman Mastur nih, aku terasa tersakiti juga. Kita dua-dua epic gimana? Dua-dua. Ayo. Ayo. Gimana, Sam? Oh ya udah. Atur aja lokasinya di mana? Secara laki aja udah itu lah. Bentar. Sini aja bacot banyak atur. Enggak, kalau kenapa? Antop tengah jalan. Kan juga mau botak. Ini kan lu udah botak nih. Masa gua ilangin ke pakai enggak mungkin. Kita taruhannya. Gimana tuh? Jangan aja. Sampai 7 juta kan. Wah, kita taruhan 7 juta tur berani. Kasihan Mas Tur, duitnya cuma 100.000 itu. Ah, 7 juta gimana? Aku ada. 100.000.
jangan. Ada Sukri ada. Duitnya. Sukri ada. Aku yang nganggur. Orang lah. Enggak ini yang enggak enak sih. Ayo. Enggak berani kah? Enggak berani. Kalau bukan dari nawar-nawar kemarin loncat sudah. 6 juta setengah. Apa orang kayak apa nih sampai nih beli locas 7 juta bisa yang bilang kecil lagi siapa kan bukan kita mau beli kita cuma bantu buat beli bantu orang kita kayak apa maksud reseller gitu ya soalnya nah kita sekarang apa jawab sampai ya udah kita 2 versus 2 aja sekarang ayo mau apa mau duit aku jabanin mau harga diri pun aku jabanin. Kenapa aku yang lebih ofensif terus sampai diem doang? Kan sampai ada yang dikerjain. Kok anjing ini dok? Modalnya banyak sampai kere gitu. Kalau ada aku bantuin marah lah. Ya ayo sini, marah lu berapa 10 juta nih. Ya udah. Hah? Ya udah kere lu di sana kan? Enggak lah goblok. Di sini. Ini gue bingung kubusnya apa sih anjing. Ya udah, Tur, gini Tur, sampean ngomong deal-dealan, aku bantuin. Aku minggir ke sini. Nah, gimana? Teman-teman tadi aku udah ngomong nih. Aku udah bantuin. Nih, aku udah bantuin tadi. Ayo, Salman. Tadi dia ada tembakan nyantai masih tol. Masalahnya kan masih ke elu nih. Tahu lu kenapa nyangkut-nyangkut pot aja. Aduh. Ayo lah lu anjing bangsat. Bodoh amat gua. Ayo sini. Dulu tadi dulu kok lu. Tadi dulu taruh apa dulu taruhannya? Taruhannya pantur. Anjing lah emosi gua. Taruhannya locas aja itu gimana? Mastur enggak punya locas. Gua enggak punya locas anjing. Silikon, Pak. Pak. Untuk silikon ada enggak, Bo? Nih kayak punya lo tuh. Ada. Ada. Misi lu. Kering. Tampol. Orang lagi panas. Jalan di tengah tolol. Udah anak-anak ke Banjung ngamuk. Nyung sop anjing. Padahal gue enggak bisa ngeliat sih. Waduh itu bocil. Dia menang. Gimana jadinya nih, Bro? Anjing itu bocah deh. Kalah pasang itu tete tuh. Hah? Enggak mau lah kalau itu lah. Enggak lah. Enggak berani. Tadi lu masang tete ke gua kan, ha? Terus sampai jangan diem doang. Aku pun enggak tega lihat sini aku bantuin lah. Oh ya, anjing orang-orang kayak gitu. Gini Mar, sampai. Lah aku udah bantuin lu juga anjing. Tadi lu inget dari tadi sama dia kerik udah gua bilang. Udah bela, udah belain lu. Kebodohan temanku sendiri tuh. Oke, hitungan mundur dari 5 4 3 2 1 sikat. Yat, yat. 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 Ya. Oke, 1-0 dari mana? Tuhur. Tolong. Pak Dero. Lumayan keter itu dingin tuh tangannya pasti. Biarin aja. Itu dia biasanya punya. Itu kan. Bisa gitu ya. Tukang santet ya kre. Apaan ini parnoan anjir. Astagfirullah. Ya gue di belakang sini. Loh kan. Yalah. Ya meledak dah nih. Bahaya. Ya jaga-jaga lah. Katanya sih kalau radius kurang dari 1 meter mati. Kalau zaman dulu sih di dalam mobil mati kre. Siapa tuh? Berarti sekarang kalau nyari-nyari orang yang jual makanan itu yang mentahan yang gitu. Astaga. Orang enggak sengaja. Malah. Masih aja enggak sengaja anjing. Orang enggak sengaja. Sopo ta, Mas? Ini teman gitu ini. Oh, ya udah maaf. Oh. Astagfirullah. Berarti punya polisi kah? Oke, aku rampok. Bisa enggak? Dor. Break fault the 500. Entar, udah kena ini, Kri. Apa 719 menit ya? Iya. Tapi kok ada tulisan break default 50% ini, ya? Ini tembak ini nih. Emang tembak ini anjing. Dok, ngerampok soal IPD nih. Ini 50% ini kemana, Kri? Maksudnya apa? Lah aku enggak tahu. Terus
Masih 50 ya, anjing. Terus tembak sampai hancur. Itunya brankasnya. Udah bisa-bisa anjing. Lu jangan begoin gua lu. Tetap 50% anjing. Tetap 50%. Apa kita nyerahin diri aja? Tembak lantai, tanah. Lantai. Kri. Dadah anjing. Terus tembak apa? Jangan. Eh polisi bentar dulu. Ampun pak, aku ngetes doang pak. Bentar dulu. Gimana, oh dikirain ditembakin kali ya. Bentar pak, aku lagi belajar rampok bentar. Belajar rampok lojas pak. Oh iya nanti aku nyerah kalau ya, udah nggak bisa. Nyoba rampok ini. Pak berangkasnya keras pak. Berangkasnya keras pak. Bukan apa-apa pak, berangkasnya keras banget ini. Lu nyerah nggak? Nyerah nggak lu? Ya gitu sistem mana dok anjing. Ntar kita ditembak goblok. Ampun. Aku ini dipukul. Anjing gua di borgol anjing. Bangsat dok, borgol bangsat.